Baiklah, waktunya untuk mencoba sepatu roket salju yang baru. Siap, sedia, nyalakan. Berhasil. Ibu, saljunya banyak sekali ya. Iya, suasana jadi sunyi kalau sedang turun salju. Benar juga ya, Bu. Ibu, aku bawa salju. Oh ya ampun, lantainya jadi basah. Saljunya berubah jadi air. Itu karena salju adalah air. Masa sih? Tidak mungkin. Pasti benar, karena kakak yang bilang. Jadi, kenapa salju bisa berubah jadi air? Iya, kenapa? Begini ya. Apa itu? Tuan Roarsen? Ada apa? Maaf, saya membuat kalian kaget ya. Alat ini tidak melakukan seperti yang saya suruh. Tuan Roarsen tidak apa-apa? Iya, begitulah. Tapi sekarang saya harus membuatnya lagi. Oh iya, Tuan Roarsen. Jadi benar, salju itu air. Oh, itu benar. Benar kan? Salju itu dibuat di langit paling tinggi yang sangat dingin. Pada cuaca dingin seperti sekarang, salju berjatuhan ke tanah tapi tidak mencair. Jadi begitu. Saat cuaca hangat, salju akan mencair di tengah jalan. Atau air itu tidak membeku dan jadilah hujan. Kalian mengerti? Mengerti! Lihatlah, serpihan salju seperti ini. Indah sekali. Kalian tahu salju yang baru turun itu empuk sekali. Bisa meredam suara seperti saat kamu bersembunyi di bawah selimut. Jadi itulah kenapa selalu sunyi saat salju turun. Tepat sekali. Tapi salju ini pun akan mencair saat cuaca hangat. Kemudian akan menguap dan kembali pulang ke angkasa. Keren! Nah, sekarang kalian mau main apa dengan salju ini? Kakak, buatkan benteng salju ya. Benteng salju? Aku ingin makan takoyaki di sana. Idenya bagus juga. Kakak, bisa buatkan benteng salju? Tentu saja bisa. Oke, siapkan. Satu, dua, pup. Ini lagi. Satu, dua, pup. Pagi, Flappy. Oh, si Majiro, selamat pagi. Flappy, kamu mau main kereta luncur? Ayo. Tapi kakak. Benteng saljunya? Aku segera kembali. Tunggu ya. Ayo, si Majiro. Ayo. Ini tempat yang bagus untuk berseluncur. Ayo cepat, si Majiro. Hei ho. Cepat injak. Satu, dua, puk. Aku capek. Toto juga. Kamu mau apa? Aku mau buat boneka salju. Toto juga mau buat. Aku juga. Yeay. Yuhuu. Ayo. Siapa itu? Ayo sini. Aku akan balas. Selesai. Tapi Kak Flappy belum kembali juga. Mungkin dia tidak ingat kita. Ayo kita cari dia. Anak-anak, ibu mau buat takoyaki. Ayo bantu ya. Kami datang. Bagaimana kalau kami yang memanggil kakak kalian? Suara siapa itu? Aku tidak bicara apa-apa. Aku juga tidak. Lalu siapa? Tidak ada siapa-siapa. Ayo masuk. Hei, boneka saljunya bergerak. Tidak mungkin. Sudahlah, ayo kita makan takoyaki. Ayo. Baiklah, waktunya mencari Flappy. Ayo. Menggambar warna salju itu ternyata cukup susah ya. Selamat siang, Guru Tamako. Selamat siang. Tadi aku yakin ada yang bilang selamat siang. Aneh sekali. Satu, dua. Hebat sekali, Tuan Izumi. Kalian baik sekali. Aku tidak mau Tuan Muda Pontaro tergelincir di salju. Tapi...
Aneh sekali ya. Lalu siapa yang tadi memuji kerjaku? Kira-kira siapa ya? Sampai jumpa, Tuan Hitsuji. Tapi tidak mungkin. Terima yang. Tidak kena. Flappy jadi kesal. Flappy. Awas ya, Nikki. Flappy ada di sini. Aku sibuk. Pergi sana. Tapi Totorita dan Pipa. Katanya mau buat benteng salju. Mereka menunggumu. Ya ampun. Aku benar-benar lupa. Semuanya aku pergi ya. Aku harus pulang. Apa? Sekarang? Kena. Tunggu. Tadi siapa yang menyuruh ke pulang? Ini cuma orang-orangan salju. Pasti cuma hayalanku saja. Tunggu aku ya, adik. Aku akan segera pulang. Kakakmu akan datang. Ini Gurita, telur kocok. Terima kasih. Pipa, Rita sini. Kenapa? Orang-orangan sawah kita hilang. Iya, benar. Kemana? Maaf. Kakak. Baiklah, ayo kita selesaikan benteng saljunya. Wah, benteng saljunya bagus. Hebat. Apa boleh kami ikut bantu? Tentu saja, sini bantu kami. Siapa yang mau takoyaki? Aku. Orang-orangan saljunya kembali. Tadi kan mereka tidak ada. Orang-orang saljunya mirip dengan yang tadi. Teman-teman, apa kalian tahu tadi siapa yang menyuruh Flappy untuk pulang? Aku tidak tahu. Apa mungkin itu? Itu pasti. Ya, tapi... sudahlah. Ayo semuanya masuk. Terima kasih telah menjemput kakak kami. Terima kasih. Ini enak. Apa itu? Gawat, ada tawon. Anak-anak, cepat lari. Tapi kita belum. Kadang-kadang ada yang meninggal karena disengat. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like videonya ya!